Penumpukan kendaraan terjadi di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Makassar siang ini, Rabu, 16 Oktober 2024. Hal itu dipicu karena antrean pengisian bahan bakar minyak, BBM, tepatnya di SPBU 7490225 di Jalan Pengayoman. Pantauan Tribun Timur, sekira pukul 11.30 WITA, puluhan kendaraan roda 4 mengantre panjang hingga ke jalan. Pemilik kendaraan roda 4 bisa menghabiskan waktu sekitar 30 menit bahkan lebih untuk bisa mengisi bahan bakar. Selain itu, kendaraan roda 2 juga terlihat padat di kawasan SPBU tersebut. Pengguna sepeda motor bisa menunggu 15 hingga 20 menit untuk bisa mendapatkan BBM. Menumpuknya antrean di SPBU Pengayoman menambah kegelisahan masyarakat, apalagi di tengah terik matahari yang sangat panas. Terlihat beberapa warga turun dari motornya untuk berteduh agar tak terkena sinar matahari langsung. Sesekali mereka mendorong kendaraannya untuk maju ke antrean berikutnya. Salah satu konsumen, Fitra menyampaikan, beberapa SPBU telah didatangi namun tak tersedia Pertalite atau Pertamax. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.